balik lagi ya sobat ya, bersama Bang Ridho nih sobat, di channel Tukang Gigi Gaming ya sobat ya. Kali ini kita akan kembali bermain game Sakura School Simulator lagi nih sobat. Dan lihat ini sobat, kita sekarang sedang menggunakan karakter Luffy ya sobat ya. Dan kita akan mencoba untuk pergi ke kapalnya si Luffy yang ada di lautan guys. Nah kalau nggak salah namanya nama kapalnya ini kapalnya Going Merry ya sobat ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dimaafkan ya, karena Bang Ridho bukan penonton One Piece guys. Tapi lagi menarik juga nih One Piece, karena lagi tren nakama ya guys ya. Di sini siapa yang nakama komen di bawah guys. Oke, sebelum kita pergi ke tempat kapalnya si Luffy, kita harus menjemput dulu si kita jemput dulu si Zoro guys. Ya si Zoro. Oke, kita jemput si Zoro ya guys ya. Zoro lagi mamam nih guys di cafe Cherry Cat itu ya guys ya. Lagi mamam dia guys. Kebiasaan Zoro ini kan, aduh. Mana Zoro? Hey Zoro, ayo kita ke kapal. Kamu ngapain lagi di sini? Halo. Luffy, sabar Luffy, aku lagi makan ini Luffy. Ayolah cepat, kita langsung nih. Aduh, cepat. Oh ya. Oke, guys, kita sudah mengajak si Zoro ya guys ya. Ini kenapa Zoronya nggak mau nengok kita nih? Kenapa dia nih? Kita suruh dulu dia nengok kita ya. Lagi kacau ini si Zoro guys. Lagi oleng nih matanya nih, nggak mau lihat kita lihat nih. Ayo Zoro, kita langsung ke kapal Zoro. Oh iya, ayo. Oke guys, kita langsung saja pergi ke kapal ya guys ya. Kapal Going Merry ya guys ya, dengan karakter si Luffy dan Zoro guys. GG Gaming gak tuh sudah ada karakter Luffy sama Zoro guys. Untuk kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuat karakter si Luffy dan Zoro ini, ada di video channel ini ya guys ya. Kalian bikin aja gitu, bikin aja karakter Luffy di Sakura School Simulator Tukang Gaming. Nah, kalian bikin aja pencarian seperti itu, maka akan muncul tutorialnya nanti ya guys ya. Aduh, astaga, malah nyungsep. Bisa naik lagi nggak ya? Ya nggak bisa naik lagi. Aduh, terpaksa deh pakai mobil ini. Nah, malah nyungsep. Aduh, ya udah deh. Ayo sini Zoro, cepat Zoro. Mana si Zoro sih? Panggil dulu si Zoro. Nah Zoro, cepat naik Zoro. Ayo Zoro. Ya sabar sedikit, ngapa sih? Mobil kita nyungsep nih, harus cepat Zoro. Oke guys, terpaksa kita pakai mobil ini guys. Mobil pemadam kebakaran ya kan. Gak apa-apa. Aduh, tapi mobil ini ngebut juga sih. Mobil pemadam kebakaran di kota Sakura ini ngebut guys. Jadi kalian jangan sepele ya guys, yang ngebut ini. Tengok nih, ngebut ini. Daripada mobil yang putih tadi ya. Enggak juga sih, simbang. Oke, kita gaskan terus ya guys ya, untuk menuju tempatnya kapal si Luffy guys. Di sini siapa yang suka Luffy like video ini ya. Nakama wajib komen di sini ya, dan perkenalkan diri kalian ya guys ya. Mantap jiwa guys. Oke, kita belok kiri sini ya. Nah, kita akan lewat jalan motong supaya dekat langsung ke tempatnya kapal One Piece di Sakura men. GG nggak tuh ada kapal One Piece di Sakura? Menurut Bang Ridho GG gimang sih, GG sekali sih guys. Oh santuy, sabar, jangan nabrak aja kerjaan anda ya. Atuh, nabrak saja ini guys. Oke, kita kesini lagi. Nice, kita belok kiri, good, terus belok kanan. Nah ini udah nggak lama lagi guys, sudah nggak lama lagi kita akan melihat yang namanya kapal Going Merry guys. Kalau Bang Ridho salah dengan nama kapalnya, kasih tahu aja ya guys ya, kasih tahu Bang Ridho komen ya guys ya, maklum ya guys ya, jangan dibully ya guys ya. Soalnya Bang Ridho baru aja mengikuti One Piece ini guys. Oke, kita kesini dan kita langsung saja menggunakan jetpack kita guys. Ayo cepat Zoro. Oke Zoro, sip Zoro, nice. Kita langsung pakai jetpack. Nah dia ada di lautan ini sobat, kita cari dulu ya. Kita cari dulu guys, gimana keberadaan kapalnya ya guys ya. Ada di lautan ini ya.
Mana kamu kapal? Wah, nah itu dia. Kalian lihat guys, itu dia kapal One Piece guys di kota Sakura School Simulator. Mantap jiwa nggak tuh guys? Mantap jiwa nggak guys? Wah, gokil. Kita langsung saja mendekat ya. Mendekat saja ya guys ya, tanpa berlama-lama lagi guys. Langsung saja mendekat terus. Ya, dan kita berhasil guys. Wow, Zoro dan Luffy telah berhasil menuju ke kapal mereka ya. Kita review langsung ya guys ya. Hey Zoro, kamu jaga di sini ya. Kamu harus jaga dulu kapal kita dari mara bahaya Zoro. Oke Zoro. Oke, siap Luffy, siap. Nice. Si Zoro kita suruh tunggu sini ya sobat. Kita lihat dari depan dulu. Lihat guys. Wow, kapalnya mirip nggak guys? Menurut Bang Redo mirip sekali dan GG sih guys. Mantap jiwa cuy. Ini bagian depannya ada meriam dong. Wow, ini bagian layarnya. Wah, udah mirip belum? Udah mirip belum guys? Kita ke bawah. Kita tengok ruangan-ruangan ya. Ini ruangan yang pertama. Kita masuk dulu. Piu. Ini adalah ruangan bagian pengontrol ya guys ya. Pengontrol meriam GG Gimang guys. Nice. Oke, lalu yang di sini ada tempat pasokan, ada beras, ada pasokan makanan, dan ini ada kamar mandi, ada meriam lagi kiri kanan. Wow, jadi ini sebenarnya adalah Bang Ridho ada tengok-tengok di YouTube ya guys ya. Ini adalah kapal lamanya dari Luffy guys. Soalnya Luffy sudah tidak pakai lagi kapal ini ya guys ya. Dia pakai kapal yang lain guys. Sudah tidak lagi pakai yang ini ya guys ya. Apa namanya itu, dia udah dapat kapal baru nih. Kalau kalian pengikut dan pecinta kapalnya, kapalnya cerita One Piece ini guys. Tapi ini menurut Bardo sudah GG sekali guys. Mantap jiwa. Oh iya, namanya ini adalah kapal Going Merry Ship guys ternyata. Wow, baru tahu. Oke, kita tengok lagi ruangan. Di sini tadi ada ini kamar mandi ya guys ya, ini kamar mandi. Dan di sini apa ya? Kita tengok ke bawah dulu. Wow, di sini kayak bar-bar gitu ya. Tempat minum, tempat nyantai, tempat santuy guys. Dan ini apa nih? Wow, di sini ada lagi ruangan, ada barbel. Oke, di sini jalurnya kita bukan lewat di sini ya guys ya. Kita ke atas dulu. Nah, kita ke sini. Nah, jalurnya di sini nih sobat. Jalurnya di sini, kita terjun ya. Ini dia jalur yang kita intip dari sini tadi sobat. Nah, kita intip dari sini. Nah, ini dia. Di sini kayaknya tempat olahraga deh. Ada barbel, ada tempat santai. Tempat tidur siapa nih guys? Ada yang tahu? Ada yang tahu nih tempat tidur siapa guys? Komen guys. Ada yang tahu? Lalu di mana lagi ya? Ah, ini sofa. Udah sih, itu aja sih. Satu lagi guys, di sini ada apa ya? Kayak ester-ester gitu ya. Mana dia ya? Ada kayak ruangan tersembunyi gitu guys. Mana dia ya? Baru ada lihat tadi ada ruangan tersembunyi sebenarnya di sini. Wait, kita coba ke atas dulu ya, ke atas dulu ya. Di mana ya ruangan tersembunyinya ya? Ada ruangan tersembunyi. Kayaknya masih di bawah ini deh. Kita tengok dulu ya. Bukan di sini, di atas. Oke, Bang Redo coba cari dulu guys. Ada ruangan tersembunyi di sini guys. Ah, di sini kayaknya nih, di bawah ini nih kayak ini. Kita turun dulu ya, turun dulu. Mana dia ya? Nah, ini guys. Ada ruangan tersembunyi di sini nih. Nah, cuman cara masuknya susah ini guys. Oke, kita coba collision aja dulu ya. Kita menu probe. Kita coba collision ya guys ya. Nah, yang ini. Nah, yang ini di collision. Mana dia ya? Nah, collision kan dulu. Oke, yang ini juga di collision kan ya. Nah, kita udah masuk nih sekarang nih. Ayo, ayo ke bawah dong. Apa isinya nih guys? Kita kamerakan ke bawah ya. Oh, tidak ada apa-apa guys. Cuman ke tempat bagian pengecekan bawah kapal aja sih kayaknya. Ya. Cuman pengecekan bawah kapal aja guys. Tidak ada apa-apa guys. Mantap. Oke, sepertinya kapal ini sudah aman ya. Berarti si Luffy sudah bisa berlayar nih guys.
Walaupun cuman dua awak dulu ya. Awak yang lain kayaknya nyusul dulu guys. Oke sobat, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini ya sobat. Ya, ingat like, comment, dan subscribe-nya sobat. Sampai jumpa lagi, bye-bye.